tentunya di sini Bang Eno kembali lagi melancarkan aksi kebrutalan dimanapun kalian berada. Saksikan fenomena langka yang sangat jarang ditemukan kecuali di channel ini. Usut punya usut, tidak menunggu waktu lama ketika Bang Eno sampai di lokasi yang sangat membangunkan ini. Ada satu layangan yang memancing keributan di lokasi ini. Tidak menunggu waktu lama, di sini Bang Eno langsung menancap gas untuk menebarkan aksi kebrutalan di episode yang pertama. Tentunya. Yang oh, Jang. Tada tenang, Jang. Allah sana. Ambil Bang Eno, untuk aku Bang Eno. Allah Pak, Allah Bang Eno, tak jang Bang Eno. Suwe, suwe. Eno kocak. Suwe, Jang, kunci aku deh kok, Jang. Dengan menggunakan senjata Black Mamba, di sini Bang Eno sudah berhasil menyelamatkan yaitu layangan yang berlogo TZ. Yang tahu logo layangan ini, komen-komen di bawah ya. Tentunya aksi kebrutalan masih akan berlanjut di lokasi yang sangat misterius ini, di mana ada layangan putus. Disitulah Eno JPS akan menebar kebrutalan. Tentunya. Mantap, Jang. Yuk, koyak, Jang. Mantap. Oh, ya pula kena ini, Jang. Oh, lupa aku. Ini aturannya aku giniin tadi, Jang. Aduh, Jang, salah, Jang. Gara-gara ini, ya. Nah, nah, nah. Aku disupri, Bang. Mantap. Mantap, Bang. Mantap. Mantap. Kita ngejaget, loh. Aku nak ngejaget, loh. Di Blora, lu gila, dia. Ganas, Bang. Ganas, kan? Koyak, Jang. Gara-gara ini kepalanya ini, Jang. Terlalu tajam, ini. Oh iya, kita tunggu lagi, di depan ada putus lagi, Jang. Sobek, Jang, nih, ini tajam ini. Aku tadi gini dia, nah, jadi gini kan. Jadi masuk ke dalam kertasnya, habis bolong. Aku lupa giniin tadi, Jang. Seharusnya gini tadi, enak dia. Kalau kayak gini enak, mungkin koyak ya. Kita coba lagi, Jang. Coba lagi di depan tuh, masih ada tuh, Jang, depan sana tuh. Semoga kita dapat, Jang. Bismillah, dapat lagi. Seperti pepatah yang pernah berkata, buah jatuh tidak akan jauh dari akar pohonnya. Setelah berhasil menyelamatkan layangan di episode yang pertama, tidak sampai di situ saja Jamal di sini Bang Eno langsung berpindah di lokasi. Usut punya usut, di depan sana sudah ada layangan yang sudah terombang-ambing menunggu Bang Eno memberi penyelamatan di episode yang kedua. Namun alangkah sayangnya, di episode kedua ini langkah kaki harus terhenti. Benar saja layangan tersebut sudah didapatkan terlebih dahulu oleh pencopet junior. Yang tentunya di sini Bang Eno penasaran. Tentunya di sini Bang Eno langsung menginterogasi layangan tersebut. Tentunya. Tak nengok. Ma, tak begini ya. Gatal kau. Nah, putus ada depan dah, coba batang dah. Cantik yo. Mai bisa batang. Wih, mantap, Jang, tuh, Jang. Mulus, Jang. Wih, keren. Nah, putus lagi dah. Nah. Putus. Coba tak putus, Jang. Ah, putus lagi, Jang, coba batang, Jang. Setelah menginterogasi layangan di episode yang kedua, tidak sampai di situ saja Jamal di sini Bang Eno langsung dibuat kaget akibat ada satu layangan yang terombang-ambing menunggu Bang Eno memberi penyelamatan di episode yang ketiga. Namun alangkah sayangnya, di sini Bang Eno sempat dibuat kebingungan ataupun ragu ataupun bimbang karena tidak menemukan rute untuk menebarkan aksi kebrutalan di episode yang ketiga ini. Namun bukan Bang Eno namanya jika harus menyerah begitu saja. Terpaksa di sini Bang Eno harus mengeluarkan senjata Black Mamba untuk menyelamatkan di episode layangan yang ketiga. Tentunya, tentunya. Allah lama jatuh ni. Bagus saja ke layang ya. Kan? Lama jatuh. Oh,
dengan menggunakan senjata belek mamba di sini Bang Eno sudah berhasil menyelamatkan layangan yang berlogo papan male yang pernah Bang Eno dapatkan di kala Bang Eno melancarkan aksi gereslan di aksi yaitu di hutan usut punya usut. Di sini Bang Eno masih penasaran tentang lokasi ini. Konon katanya kata warga sini di kala sore hari di lokasi ini selalu banyak layangan yang berhamburan. Tentunya aksi kebrutalan di lokasi misterius ini masih akan berlanjut di mana ada layangan putus. Di situlah Eno jepesakan beraksi. Baik kau. Oke, mantap ya. Mantap Jang. Di PLN Jang. Seperti pepatah yang pernah berkata, jangan membeli kecap di toko bangunan. Ya, tidak sampai di situ saja. Di sini Bang Eno langsung berpindah di lokasi yaitu di PLN. Usut punya usut, di depan sana sudah ada layangan yang terumbang-ambing menunggu Bang Eno memberi penyelamatan di episode yang keempat. Namun tidak semudah itu, Jamal. Di sini langkah kaki sempat dibuat terhenti karena layangan tersebut malah tersangkut benangnya yang mengakibatkan di sini Bang Eno harus bersabar, berharap apakah di episode keempat ini Bang Eno akan kembali lagi mendapatkan hasil copetan. Kalian saksikan saja aksi kebrutalan di episode yang keempat, tentunya. Capila yang panjang talinya yang moga jalan sampai ini. Namun alangkah disayangkan di sini Bang Eno agak sedikit dibuat bimbang karena di lokasi ini begitu ekstrim yaitu di jalan raya sangat banyak mobil yang lalu lalang ataupun kendaraan yang melintas di lokasi ini. Berhubung di sini Bang Eno semakin penasaran, tiba-tiba jiwa indera kesembilan bereaksi. Tentunya kalian saksikan saja fenomena langka yang sangat sulit ditemukan ini. Tentunya. Sangat jajah bila tadi ya. Nah, dapat. Alah, itu ada tuh. Tarik. Ke rumah Mamat naik odong-odong. Jangan lupa ajak si Nono. Kalau ada Bang Eno, jangan lari dong. Tentunya lagi dan lagi di sini Bang Eno kembali lagi mendapatkan hasil copetan, yaitu layangan yang berlogo pila. Baru pertama kali juga Bang Eno mendapatkan layangan yang berlogo ini. Walaupun di sini Bang Eno persaingannya begitu sengit, namun tampaknya Dewa Joko kembali berpihak kepada Bang Eno kali ini. Tentunya aksi kebrutalan di lokasi ini masih akan berlanjut di mana ada layangan putus. Di situlah Eno GPS akan menebak kebrutalan. Kau udah dapat dah. Satu yang satu keluarga yang satu keluarga kita. Iya ke? Iya, bukan satu keluarga dan nah. Bawa. Patah. Masuklah kau dah. Lagi. Udah dapat berapa dah Bang Eno ni? Lupa lah Bang Eno ah. Berempat dah kali. Tuh, kejagik lah kita jang. Panen jang kita jang. Berhubung angin pun sudah berpindah, terpaksa di sini Bang Eno harus berpindah di lokasi yang berbeda. Usut punya usut, di sini teman Bang Eno tidak mau kalah juga. Ternyata mereka sudah berhasil menyelamatkan layangan. Berhubung di sini Bang Eno penasaran, terpaksa di sini Bang Eno harus menginterogasi layangan tersebut. Tengok. Cap siku-siku yang. Wih, mantap jang. Ternyata teman Bang Eno di lokasi ini sudah berhasil menyelamatkan layangan yang berlogo sika-sika yang pernah Bang Eno dapatkan. Namun tiba-tiba, benar saja setelah menginterogasi layangan tersebut, di sini Bang Eno langsung dibuat kaget ataupun tegang akibat ada satu layangan yang terombang-ambing menunggu Bang Eno memberi penyelamatan di episode yang kelima. Namun tidak semudah itu, Mamat. Akibat angin yang tiba-tiba berpindah mengakibatkan layangan tersebut begitu lama terombang-ambing di atas udara. Berhubung jiwa penasaran semakin meledak-ledak, terpaksa di sini Bang Eno harus melancarkan aksi kebrutalan di episode yang kelima. Tentunya. Wah, ada Jang. Kita cari talinya Jang, semoga bisa dapat Jang. Kita parkir sini jalan motor ini. Parkir sini. Nah Jang, di atas kita ke langitnya Jang. Mana tali ni Jang? Kita incar tali ya. Cari tali ya. Cari tali ya lo.
Lu sini bisa ya. Oh panjang tali ya. Tenggang. Mana bisa depan tu? Nah tali ya dah. Nah tali nah. Baru dah ni tu. Mana? Oh nak? Lama benar kat tali ni? Depan ni. Nah sini lah. Allah eh. Wow, gagal jang lama benar tali jatuh jang. Aduh. Lama benar tali jatuh. Ini sikit lagi ya. Gagal jang. Aduh hai. Dah di depan mata itu. Belum rezeki jang. Padahal di depan mata talinya tadi tu. Sikit lagi. Cuma lambat jatuhnya yo. Di sana depan ada gang. Ada. Pantaslah. Kira gak tak ada gang. Aduh gagal jang. Yang keempat jang. Kecewa, kecewa. Oke jang, jadi karena anginnya udah berpindah jang, jadi Bang Eno memutuskan menyudahi aksi perburuan hari ini jang. Tapi lumayan hari ini kita bisa melancarkan aksi ya, banyak sekali pokoknya. Ada dapat tadi sekitar 4 atau 3 itu layangan. Tapi aku nggak bisa bawa pulang jang layangannya jang, karena aku jadwal hari ini belum mulung layang, kecuali layangan Sultan ya kan, bisa lah kita bawa pulang. Ini aku lagi ada di Tugu, Monumen Tugu Katulistiwa, lagi jalan-jalan. Nungguin angin sih sebenarnya, karena anginnya itu enggak pas kali jang, pindah ke sana dia, ke seberang sana, jadi enggak bisa kita ngejar lagi. Oh, ini tugu kayak gini, lumayan lah banyak juga tempat rekreasinya kan, ya, taman main, ada rumah-rumahan. Nah, aku ngejarnya dari sini jang, dari sini. Cuman anginnya udah geser ke sana, jadi kita enggak bisa lagi ngejar. Jadi terpaksa aku sudahi aksi perburuan hari ini ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti aksi perburuan hari ini. Nantikan terus konten terbaru dari Bang Eno GPS dan jangan lupa passwordnya. Mantap, saya Eno GPS undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.